Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur dengan kelemahan tata kelola yang membabitkan kepentingan negara, terutamanya agenda Bumi Putera. Katanya pengurusan perniagaan agensi berkaitan kerajaan memerlukan anjakan baharu daripada kerugian akibat pengurusan yang tidak baik sehingga memberikan kerugian. Hal ini katanya adalah seperti Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, Felda, yang memerlukan suntikan berjumlah RM8.3 bilion disebabkan pengurusan yang leceh dan tata kelola yang lemah selain Lembaga Tabung Haji TH. Katanya langkah suntikan oleh kerajaan itu perlu dilaksanakan bagi mengelakkan aset Bumi Putera terlepas ke tangan bukan Bumi Putera. Menurutnya, jika ada berlaku kelemahan, pengurusan perlu bertanggungjawab sepenuhnya dan tindakan keras akan diambil jika ada salah kuasa dan penyelewengan. Katanya lagi ini kerana bukan sahaja mengkhianati amanah biasa tetapi amanah yang sangat diharapkan oleh Bumi Putera. Ramai yang apabila diberi amanah, ia lupa matlamat asal. Beliau berkata demikian ketika merasmikan penambahan 1 bilion unit skim amanah hartanah Bumi Putera AHB di bawah Pelaburan Hartanah Berhad PHB di Kuala Lumpur pada Selasa. Pengalaman ini menyakitkan. Kita lihat umpamanya Felda memerlukan suntikan RM8.3 bilion kerana pengurusan yang leceh dan tata kelola yang lemah. Paling terakhir, tidak ada lagi yang melibatkan syarikat yang memerlukan suntikan RM2.73 bilion daripada kerajaan untuk menyelamatkan daripada terlepas daripada tatangkangan ini. Sebelumnya kita dengar tabung haji, walaupun pengurusan sekarang lebih baik, tetapi masih tertanggung kerana semua aset rugi terpaksa di tubuh belabi SPV dipindahkan sementara ke Kementerian Kewangan. Sudah kita tidak boleh mengizinkan hal ini berterusan. Pengurusan profesional dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Sekira ada penyalahgunaan kuasa terdewangan, seluruh tindakan keras akan diambil terhadap mereka. Kerana ini bukan saja mengkhianati amanah biasa, tapi mengkhianati amanah yang sangat diharapkan oleh Bumi Putera. Jadi sebab itu saya ingin menyatakan penghargaan pada hari ini, karena sekurang-kurangnya satu-satunya padahal di antara lain, termasuk PNB dan beberapa lain. Tapi yang membanggakan kita, tidak semua pengurusan professionals yang diamanahkan untuk menjaga kepentingan Bumi Putera itu mencatat rekod yang menghiraukan.